Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana cara menghilangkan kapur dalam kettle jack. Oke, pertama-tama di sini ada juga ini air keran. Perbandingannya itu air kerannya harus lebih banyak daripada cukanya, cuma sedikit. Kemudian kita isi air kerannya. Oke, terus masukin lagi cukanya. Oke, setelah itu kita akan didihkan airnya. Tapi sebelum itu harus diperhatikan ya, campuran larutannya harus bisa menutupi keraknya. Oke, akan didihkan. Oke, kita menunggu. Oke, kita mulai lihat kapurnya sudah mulai berkurang. Kita tutup lagi biar dia sampai benar-benar bersih. Oke, sekarang kita buang airnya. Sudah dingin ya. Sekarang kita cek. Ya. Sudah bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Oke. Gampang kan?